Pak. Kucing. Kucing. Oh, ibu tadi. Apa dah? Kental ada weh. Ada weh. Kental ada. Tanda jangan pakai Aida atau Aida. Pak. Belanda sama itu keju. Mau biasin bang? Ada itu. Pada nempel lah ya. Ya pada nempel. Kasih minyak itu biar enggak enggak lengket ya. Biar enak ininya. Itu cara bikinnya gimana? Dipotong-potong gimana? Ini bikinnya di rumah ini. Di rumah ya? Iya harus sih. Setiap harinya bisa terus ya? Habis, kadang enggak gitu. Iya. Kalau enggak habis, dibagiin. Kalau dibagiin, bisa dicocokin lagi enggak? Bisa, ini lagi ya. Cuman agak lembek gitu, beda. Di apa? 3 hari juga masih bisa gitu. 3 hari. Iya, mana sih di freezer gitu. Di freezer. Di kulkas gitu kalau di rumah dingin, ya dingin ya dengan terbuka gitu. Ini pokoknya semua aci aja bahannya, nggak pakai terigu. Enggak aci, khusus aci ini. Ya main minyak aja ya. Ya main minyak ini. Ngaruh nggak? Kayak maksudnya kan lagi mahal nih. Iya. Gimana itu pak? Wah itu. Minyak. Atau lumayan terganggu gitu. Terganggu. Iya gitu. Namanya kan. Telur juga lumayan. Telur lumayan. Ini udah berapa lama? Baru-baru aja. Baru-baru ini maksudnya. Belum lama ya. Baru berapa hari gitu? Baru sebulanan lah gitu. Sebulanan? Iya. Tapi itu prospeknya gimana? Awal-awal. Awal-awalnya udah lumayan. Alhamdulillah baik gitu. Alhamdulillah ya. Nyoba-nyoba ya. Ada gurunya gitu. Oh, oh. Jadi ya, sebelumnya belajar dulu gitu. Belajar dulu ya. Oke. Berapa? 2. Oh, jadi di sini selain telur ada basrok juga. Ada basrok ya. Itu juga gitu. Cain enggak? Cain. Sedikit. Dia campur, Man. Sambal? Gede mana? Ya. Oke, pas kan? Aman. Kira-kira per hari maaf habis berapa paling 3 kilo ah 3 kilo 3 kilo, ya. Kilo itu berapa jadi berapa wadah banyak sih banyak begitu ya. Ya jadi banyak ya 3 kilo sekarang 3 kilo sebulat gini berapa sebulat gini kalau full 2000 ah 2000 ya bisa 1000 juga bisa gitu biasa rata-rata pembeli berapa paling goceng 5.000 ya gocengnya potong goceng seret
minyak ya, biar gak lengket gitu. Paling gak lama sih, 1-2 menitan aja. 1-2 menitan ya, tergantung pesanan mau kering apa mau setengah matang gitu ya, ya. Kalau agak kering agak lama gitu. Ya, ya. Ada kesulitan nggak kalau bikin cilor kayak gini? Kalau udah biasa enggak sih. Kalau biasa. Soal awal dari mana kesulitan? Mungkin dari pelayanan apa gitu, bikin nanya ya. Ini dari pembuatannya. Iya, pembuatannya gitu. Telur. Ini telurnya ya. Sebelumnya di apa ini? Sebelum di cilorin. Dulu basok doang sini kan, terus di basok doang. Ada inisiatif buat tambahan sama cilor gitu. Ya, lumayan aja tuh. Itu kebanyakan udah yang tahu, ada yang tahu, ada yang belum. Cilor itu apa sih? Oh iya. Kan beda-beda jadi cilor kan? Ya. Beda-beda, ada yang cilor ditusuk itu, yang kering. Iya. Ini cilor basah gitu. Nah, ini usaha dari dulu atau sebelumnya pernah kerja? Dari dulu, jadi dagang jualan dari dulu gitu. Dulu ya. Pernah jualan itu? Pernah jualan gitu. Maksudnya? Maksudnya punya sendiri. Oh, bukan punya orang gitu. Buka lah sekarang. Buka sekarang. Aida ini ya. Biasa jam ramai, jam berapa sini ya? Sini gak ada jam ramainya, gak? Gila aja terus. Ramai terus berarti ya? Itu bumbu apa? Gurih? Ini balado. Balado. Bumbu balado ya. Ini buat yang enggak pedas tadi kan. Oh, keburu-buru gitu. Langsung campurkan dari kayak. Biasanya ini enggak pakai yang merah-merah itu. Khusus yang putihan itu. Buat yang enggak suka pedas. Iya, buat anak kecil gitu, Pak, gitu. Paling jagung doang gitu. Oh, cilor ini semua kalangan ya. Semua kalangan ya. Nenek-nenek juga bisa. Cabang ya. Cabang ya. Jadi kita ini dulu aja gitu. Sementara. Cukup ini. Ukurannya ini. Ya. Sip. Udah berkeluar gak? Hah? Udah berkeluar gak? Belum ah. Oh, masih menjangin. Belum yang kedua, yang ketiga.